Oke, sampai lagi di toko Animal Planet Embarkasi. Kita akan lanjut buat unboxing stok dagangan terbaru. Ya, kayak gini kegiatan aku setiap hari dari kota Solo ke Boyolali. Tas kesayangan aku, guys, yang sudah menemani cukup lama ya, sampai rusak semua karena biasa kita kasih barang-barang nggak jelas kayak hewan-hewan yang biasa aku unboxing. Dijual harganya kira-kira berapa si kampret kucing penjaga toko ini? Celana nggak penting, kita akan unboxing stok dagangan terbaru. Ini masuk lagi, ada bulus dogania ukuran kecil sampai gedean. Di dalam karung ada kurang lebih sepret. Kamu minggir dulu sayang. Ini padahal tempat di toko udah full semua, akuarium full terisi. Jadi agak sedikit bingung nanti ditaruh di mana. Teman-teman bisa lihat packing seperti biasa, cuma dimasukin di dalam karung. Ukuran yang paling kecil ini. Ih, pecah, guys. Paling size 5 cm ya. Masih lucu banget dan motif masih kelihatan. Si kampret kepo baby dogania harga 100.000 ini. Mulus, sehat, dan udah tes makan semua. Yang di dalam karung ukuran paling kecil segini. Kurang lebih 15 sentian lah. Bulus dogania, kepala lebih gede dibandingkan bulus amida dan Pelodiscus sinensis ini. Kepalanya lebih gedean. Dan semakin gede bakalan jadi kelihatan hitam kayak gini. Agak sedikit lemes karena bulus emang semi akuatik, cuman dia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam air. Jadi jika teman-teman punya bulus dan terlalu lama di dalam karung kayak gini, bakalan cuman diem karena ya satu kurang nyaman lah. Untuk yang paling gede ini, yang ada di paling bawah, ukuran kurang lebih 20 cm, harga cuma 150.000. Dan untuk yang ukuran 10-15 cm sama baby, harga sama, 100 ribuan. Ih, pegangnya agak susah. Gimana teman-teman, lokasi toko udah sering kita spill di Desa Brogo, Embarkasi Haji, Boyolali. Stok masuk cuma ada 4 ekor. Oke, ditunggu kehadirannya di toko kita. Jam buka 9 pagi, tutup jam 7 malam. Senin sampai Minggu buka.